Selamat sore Pak Bos dan Ibu Bos. Sekarang nih barang baru datang ya. Kita sebenarnya enggak unboxing, cuman mau kasih tahu aja ada barang datang. Enggak banyak, cuman ada 10 koli. Ini ada apa Pak Opik? Dong, buka dong, buka dong. Jelawang nih Mik. Oh, kunci pintu ya. Maaf ini masyarakat asli soalnya jadi bahasa Indonesianya agak begitulah ya. Oh, ini ada kunci pintu GRT warna kuning. Kalau yang ini apa Mik? Coba buka Mik dulu. Oh, ada, ini. Oh, sama ini Mik, coba. Buka dulu Mik. Buka dulu. Oh, ini sama ya. Cuman bulat. Oh iya. Ini bulat. Datang cuman ya sedikit sekali. Ya sudahlah. Terus ini ada meteran. Sini dong, bantu dong. Kan tangan saya satu pegang kamera. Meteran ya, kokain. Meteran kokai. Kokai karet. Kokain. Nggak ada N-nya itu Bapak dong. Itu jualan haram itu. Oh, 7 meter setengah. 7 meter setengah. Bagus ya barangnya? Oh, super. Kira-kira pakai lempar maling ini mati enggak malingnya ya? Tergantung, Bos. Oh, tergantung. Oh iya. Bagus. Ini apa ini? Ini KDJ. Oh, itu ada dibuka satu tuh. Mana dia coba? Stop kran setengah in. Oh, stop kran setengah in. Oh, handle-nya putih. Ini dia. Dalamnya coba putar dulu. Bah, lemah dia tangannya sebelah nih, Bah. Bahaya. Nah. Tunggu dulu, putar lagi. Oh, dalamnya masih PVC ya? PVC ball. Ya, ballnya PVC. Oke. Ini apa ini? Oh, ini meteran, 5 meter. Kokai juga, kokai karet. Oke, sip. Ini coba ini. Ini buka dulu ini. Ini apa ini? Gergaji. Oh, ini gergaji kayu. PVC, people. Ya gergaji kan buat motong kayu Bapak. Gagangnya. Oh iya, enggak ada ngomong sih. Saya cuma ngomong gergaji apa. Oh iya, ini gergaji kayu ya. Gagangnya PVC apa fiber? Ayo. Tolong jelaskan perbedaan PVC dan perbedaan fiber. Kalau fiber sering digunakan di jora. PVC ya. Kalau PVC apa? PVC digunakan di pipa gitu jawab. PVC lebih rentan digunakan di pipa. Ya begitu sudah ya. Terus dalamnya apa nih? Oh, kotaknya aja yang besar berarti ini. Ini ada apa lagi nih? Ini gergaji. Gergaji miring. Nggak tahu gergaji ini kenapa miring ya. Padahal gambarnya buat kayu loh. Oh, ini kuat berarti ini Popeye. Harus makan bayam dulu ya sebelum... Sebelum pakai gergaji ini harus makannya pakai makan bayam dulu. Begitu ternyata. Ini dia. Yo, kemana? Bapak mau kemana Bapak? Hah? Mau lihat gergaji? Mau kenapa lihat-lihat? Mau beli apa? Mau megang apa? Mau ngapain? Mau pakai Pak. Oh, mau pakai? Pakai buat apa? Buat kayu Pak. Oh, saya pikir nagih utang. Itu bisa buat nagih utang juga loh itu. Ini sopirnya Sinergi ini. Kalau ketemu sama dia ya ingat-ingatlah digetok sekali. Sopir ini ugal-ugalan hubungi. Ini salesnya. Kenalin dulu kan karena ini video kedua. Ini enggak tahu ini apa kerjaannya. Ini serabutan ini. Helper. Ini adminnya ini, admin Bu Bos ini. Ini tukang transfer gepeng doang. Nah, ini ya gitulah kerjaannya. Satu nyonya bos lagi di dalam. Nih, wey. Hey. Harus ganteng sendiri dong. Ini baru berapa menit? Ah, baru 4 menit. Tambah lagi dong. Videonya apa lagi ya? Ada apa aja di sini? Ada apa? Oh, ada bendrat. Tapi enggak buat jual ke toko ini. Buat ngecer aja ini ya. Woi, udah di packing 1 kiloan tuh. Saking semangatnya. Ini mesin, Bu. Ini buat ngecer. Jadi bukan untuk dijual ke toko. Ini buat kita jual eceran tenangan. Aja, langsung ke konsumen. Tenangan. Ini ada mata bor SDS. Besok kita jelasin apa bedanya mata bor SDS sama mata bor biasa sama mata bor kayu. Packing NDP. Oh. Jangan gitulah. Nanti yang punya NDP marah loh.
yang di sini ya, kalau yang punya NDP kan baik-baik aja orang. Ini apa ini? Kawat bonsai, Bos. Kawat bonsai. Kalau pohonnya enggak bonsai bagaimana, Bapak? Misalnya pohon anggur, misalnya. Bisa aja sih. Bisa? Ya, cuma untuk buat alangnya, buat dia apa di ngeloyo. Nempel. Nempel. Buat dia nempel. Berbuah enggak ada kira-kira? Tergantung anggurnya. Oh, tergantung anggurnya, enggak tergantung kawatnya. Oh, enggak ada hubungannya berarti. Kawat ini kan cuma sarana, Pak. Oh, cuma sarana. Apa bedanya sama sarana yang satu? Sarana bangunan. Gitu. Oh, ini dijual juga ini, Bos. Ini berapa dijual ini? Helm putih Scoopy ini? Oh, kalau helm itu cuma untuk maskot aja, Pak. Oh, maskot. Ya. Oh. Pemanis. Kita ternyata kayak orang stres juga ya. Semua dijual ya, helm ada. Mesin air ada, pipa ada. Apa ini? Oh, itu jangan. Ini jadi ini itu sebenarnya barangnya enggak jelek. Cuman yang injak waktu itu dia banyak dosa. Jadi patah lah dia sekop itu. Bukan barang untuk diinjak. Iya, itu bukan untuk diinjak. Tapi tetap bisa buat nagih utang, bisa. Kalau buat nagih utang semua bisa. Cutter pun bisa. Bagus kayunya. Oh iya, bagus. Ban mukul orang bisa ya? Panjang, keras. Oh, bahaya, Bapak. Nanti disensor ini di YouTube, Bapak. Wah, si Bapak aneh-aneh aja ini. Ini ibu-ibu dia lagi ngapain? Nah. Oh, satu di sekarang. Anak adik berdasar hijau. Oke, sudah kalau begitu. Sekian dulu lah ya. Besok kita bikin lagi setiap sore. Mungkin ada yang dilelang, mungkin ada apa, nanti kita share harga enggak di-share ya. Kita kasih kontak personnya, nomor admin sama nomor saya. Sama yang mau kerja sama juga boleh, mau masukin barang boleh, asal ngutang. Kita kan orang banyak uang, cuma ngutang gitu aja sih sebenarnya. Oke, Bosku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like. Kalau di-share boleh, beramal lah, hitung-hitung buat makan ibu-ibu ini loh. Ya, oke, terima kasih banyak sudah menonton.